Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi sahabat Explorer. Jumpa lagi dengan saya Widyasena dalam YouTube channel Widyasena Explore. Pagi ini saya berada di petak stasiun Gedebage, akan melihat progres perkembangan jalur double track yang direncanakan oleh PT KAI dimulai dari stasiun Cicalengka hingga stasiun Kiaracondong atau sebaliknya. Namun hari ini saya berada di petak stasiun Gedebage, dan seperti apa progresnya jalur double track ini. Dan tak lupa sahabat Explorer, satu gelas kopi hitam menemani hunting di pagi hari ini agar lebih mantap, lebih berkreasi dan menambah ide. Kita saksikan sahabat Explorer, check this out. Baiklah sahabat Explorer, saya akan mencoba berjalan sedikit melihat progresnya pengerjaan double track ini. Sekarang sudah terdapat 3 lintasan, 2 yang baru sudah terpasang, dan nampak juga ada sisa bantalan untuk rel kereta api dan rel kereta api. Dan nampak juga weselnya sudah terpasang, dan sekarang sudah terlihat ada 3 jalur untuk menuju stasiun Gedebage yang nampak di depan sahabat Explorer. Satu lintasan untuk trek lurus menuju ke arah stasiun Kiaracondong. Saya akan coba berjalan lagi sedikit ke depan sahabat Explorer. Dan terlihat juga ada bantalan-bantalan untuk rel kereta api dan batu balas untuk pengerjaan progres jalur double track. Coba saya zoom sedikit. Nah, di sebelah kiri itu tempat penyimpanan gerbong balas atau peti kemas, dan sebelah kanan itu adalah menuju ke stasiun Gedebage. Dan baiklah sahabat Explorer, saya akan coba berjalan lagi ke belakang untuk menaiki gerbong datar pengangkut rel kereta api, sekaligus akan hunting menunggu kereta api apa yang akan melintas di pagi hari ini dan seperti apa keseruannya. Check this out. Dan saya akan coba menaiki gerbong datar ini sahabat Explorer untuk hunting kereta api di pagi hari ini. Dan baiklah sahabat Explorer, sekarang saya sudah berada di atas gerbong datar pengangkut rel kereta api, akan hunting kereta api di pagi hari ini. Dapat momen kereta api apa saja tanpa basa-basi. Check this out. Dari belakang nampak terdengar S35 dari TMC sahabat Explorer. Dapat hiburan TMC sahabat Explorer di pagi hari ini. melintas. Baiklah sahabat Explorer, sesaat lagi akan melintas kereta api Kahuripan dari keberangkatan awal stasiun Blitar, relasi tujuan akhir stasiun Kiaracondong. Dan mudah-mudahan dapat sapaan dari Bapak Masinis atau Asisten Masinis dengan salam metalnya. Kita saksikan sahabat Explorer. Dapat salam metal sahabat Explorer dari asisten masinis. Terima kasih. Semoga masinis dan seluruh penumpang dan asisten masinis selamat sampai tujuan. Dan baiklah sahabat Explorer, suara sipuong CC206 dari kereta api Malabar yang sesaat lagi akan melintas di area stasiun Gedebage ini kita saksikan sahabat Explorer. Masinis menyapa sahabat Explorer dengan semboyan 35-nya. Terima kasih Bapak Masinis. Semoga selamat sampai tujuan akhir stasiun Bandung. Dan baiklah sahabat Explorer, saya akhiri dulu hunting saya di pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kritik dan sarannya tulis di komentar, harap dengan sopan. Dan mudah-mudahan channel Widyasena Explore bisa sedikitnya memberikan informasi, edukasi, hiburan bagi kita semua. Dan disaksikan di vlog berikutnya. Saya menunggu kedatangan kereta api Argo Willis, parsel selatan, dan kereta api lokal. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalam.